Assalamualaikum. Teman-teman, bertemu lagi bersama Bunda Ikal. Kali ini Bunda mau membuat perkedel kentang. Nah, ini dia bahan dan bumbunya. Kentang yang sudah direbus, bawang merah, bawang putih, daun bawang, telur, dan ladaku. Pertama-tama kita akan menggoreng bawang terlebih dahulu. Lalu kita akan menyiapkan garam, penyedap, dan ladaku. Kemudian kita akan menghaluskan bawang yang sudah digoreng tadi. Oke, lalu kita akan menumbuk kentangnya. Kalau semuanya sudah halus, maka kita akan memindahkannya ke dalam wadah. Kemudian masukkan 1 butir telur. Dan masukkan daun bawang. Kita aduk semuanya dan jangan lupa koreksi rasa ya. Oke, sekarang kita akan menggorengnya satu persatu. Kita goreng sampai kuning keemasan. Oke, nah ini dia perkedel kentangnya sudah jadi. Untuk teman-teman, selamat mencoba.